saya juga nggak nyangka tiba-tiba dijadikan kelinci percobaan. Ya saya percaya sama Mas Bro begitu dia bilang siap nggak dengan risikonya. Ya saya percaya bahwa pasti sudah diperhitungkan dengan baik oleh semesta dan itu pasti aman. Ya sebetulnya prosesnya sederhana sehingga butuh waktu lama, tapi memang terjadi proses perubahan energi yang luar biasa di badan kita. Jadi seperti yang Mas Guru juga jelaskan bahwa memang fisik itu juga harus ditata sedemikian rupa supaya dia siap. Memang terjadi perbedaan atau perubahan kepekaan level energi. Bagaimana yang penting itu sebetulnya bagaimana kita, buat saya Mas Guru, bagaimana kita bisa melihat satu masalah itu dari sudut pandang yang lebih jernih. Jadi ada kasus di mana misalnya saya melihat masalah tertentu itu dari sudut pandang yang mungkin bahasanya di D5, D6 ya, di sisi D6, ya egoistik, ya, kira-kira seperti itu. Tapi dengan ditariknya apa yang rancangan kami di masa depan ke masa sekarang, saya bisa melihatnya lebih holistik gitu dan lebih jernih dan lebih baik untuk menanggapi. Kira-kira gitu sih. Jadi gini ya, ini ada satu kasus. Mas Ilham menanggapi ini, memandang ini dengan tadi kacamata egoistik. Karena kan sudah dengan level kesadaran pada saat itu. Itu saya bilang ya sampai subuh nggak berhenti. Kalau masih di level kesadaran itu, ya. Itu kalau dilanjutkan kita bisa debat sampai pagi itu. Dari mana Mas Guru juga 3 kali. Dan dimana kagak hati-hati juga kan? Nah, ya itu tadi kan. Itu malah menjadi pemicu datangnya sebuah anugerah. Jadi ketika saya hening itu di sini nyuruh sudah diupgrade aja dengan teknik yang terbaru. Nah begitu dirubah, saya nggak usah ngomong lagi, nggak ngerti apa yang saya maksud. Gitu ya, kayak begitu. Jadi ketika kita ada di sebuah level kesadaran yang semakin tinggi dengan kasih yang makin menguji, kita bisa melihat segala hal itu dengan lebih jernih. Termasuk ya, kita akan lebih bisa memaklumi dinamika setiap orang yang itu pasti berbeda. Ya. Kasih putri kita itu akan menerima kelemahan orang lain. Bahwa orang lain itu ya nggak bisa disamakan dengan kita. Anak-anak kita udah begini, orang lain harus ikut kita. Nggak bisa. Orang lain punya jatuh bangunnya sendiri. Ya. Yang penting adalah yang bersangkutan tetap mau bertumbuh dan berproses. Jadi gini, menjadi seorang guru spiritual atau nanti teman-teman menjadi seorang pembimbing bagi yang lainnya, itu syarat mutlaknya adalah punya pemakluman yang tanpa syarat. Ya. Jadi kalau kita tidak punya pemakluman tanpa syarat, tidak punya juga kesabaran tanpa syarat, ya, kita akan stres sendiri menghadapi orang dengan segala dinamikanya. Yang ini begini, diajarin begini, kagak ngerti-ngerti. Wah segala macam gitu ya. Bayangkan murid saya berapa banyak gitu kan. Terus saya bisa jatuh dulu kalau begitu kan. Tetapi karena saya ada di sebuah level tertentu di mana saya bisa memaklumi semuanya, ya, saya memang pada akhirnya ya sudah maklum, memang bisanya begitu, sudah diapain. Tinggal kita mencari celah bagaimana ini bisa naik. Yang penting adalah solusinya, bukan judgment-nya. Nah kalau egoistik bukan solusinya, mending judgmentnya yang penting. Yang penting gua puas tuh salah gitu kan. Nah ini tanpa ada solusi yang dia sendiri bisa lakukan. Gitu lah ya. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih Mas. Tepuk tangan Mas. Ada case begini Pak ya. Ada case begini. Seseorang secara fisik sudah siap nih ya. Ditariklah kualitas di masa depan tuh ke badannya. Tapi bisa jadi yang bersangkutan ini malah meragukan ini benar apa enggak. Jadi meragukan dan menyangka posisinya sendiri, ya itu nanti pasti enggak jadi, downgrade lagi. Atau dia kan karena tetap punya pilihan, nanti memilih lakunya enggak selaras, ya pasti jatuh lagi. Gitu aja bolak-baliknya.